dari kelompok 1 SD Paling Pancasila. Halo guys, nama aku Nadine Nurainisa dari kelompok 1 SD Paling Pancasila. Silakan, nama saya Syala dari kelompok 1 SD Paling Pancasila. Kenalkan, nama saya Nurainisa dari kelompok 1 SD Paling Pancasila. Nama saya Sahara Putri Pasirasya dari kelompok 1 SD Paling Pancasila. Di cerita pertama menceritakan tentang saling toleransi yang di Pancasila dituliskan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa. Nadine, main yuk. Pasti anak yang bukan duduk sini akan gagal. Aku mau main sama kamu. Gak males kalau kita main agama. Sana pergi. Aku mau main sama Nadine. Aku disini gak mau, nanti aku beda agama. Kalian jangan gitu. Di Pancasila kan sudah tertulis bahwa Pancasila mempunyai kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun berbeda-beda, teman-teman harus sih. Yaudah mau aku iya. Cerita kedua menceritakan tentang permusyawarahan yang ditulis di Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Guys, kita mau menghias kelasnya kayak gimana konsepnya, ini ngebleng banget kan? Ini pakai apa saja? Tell me apart, I know how it starts, trust me, I've been